Direktur B Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel Kejaksaan Agung Ricardo Sitinjak didampingi Kasubdit Pakem Direktur B Jamintel Sahrir berkunjung ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Pekanbaru Riau pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kunjungan tersebut, Ricardo Sitinjak mengatakan, LDI dalam sosial kemasyarakatan tidak hanya berdakwah, namun juga fokus mengajak masyarakat menyadari pentingnya cinta tanah air dengan mengedepankan 4 pilar kebangsaan dan cinta lingkungan. Sementara itu, Ketua DPW LDI Riau Imam Suprayogi mengatakan kedatangan tersebut untuk menyapa warga LDI Riau sekaligus memberikan sosialisasi tentang hukum. Ia menambahkan, kontribusi LDI untuk bangsa meliputi wawasan kebangsaan, prinsip dakwah dan akhlak bangsa, pendidikan karakter, pangan dan lingkungan hidup, ekonomi syariah, pengembangan pengobatan herbal, pemanfaatan teknologi digital produktif, pemanfaatan energi baru terbarukan.